Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana menjelaskan saat konferensi pers tempat kejadian perkara di dua lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Kecamatan Benua Kayong dan di wilayah Kecamatan Singkup. Ada hal yang menarik dari salah satu kasus Choranmor ini, di mana ada dua pelaku yang merupakan sepasang suami istri yang bekerja sama melakukan tindak pidana Choranmor. Kapolres menjelaskan untuk kasus Choranmor yang terjadi di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong pada Jumat 6 Agustus 2021 lalu bermula dari pelaku JU, perempuan 32 tahun, yang berpura-pura belanja di warung korban dan berhasil mengambil kunci sepeda motor korban yang terletak di meja warung untuk selanjutnya diberikan ke suaminya AD, 34 tahun. Selanjutnya, keduanya menggondol sepeda motor korban berbekal kunci yang sudah dicuri pelaku sebelumnya. Kedua pelaku berhasil ditangkap beserta sebuah sepeda motor Honda Vario warna merah KB3853IG setelah petugas mengenali ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV. Kasus yang kedua terjadi pada hari Rabu 7 September 2021 lalu. Melakukan penyelidikan dan tak sampai 24 jam, seorang pelaku berinisial BS 16 tahun beserta barang bukti sebuah sepeda motor Honda CRF nomor polisi KB4522IJ diamankan di wilayah Kecamatan Tumbang Titi dan selanjutnya dibawa ke Polsek Marau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Karena selalu gencar melaksanakan pengungkapan perkara-perkara narkoba karena ini merupakan hal yang meresahkan oleh masyarakat. Dari total pengungkapan 7 kasus yang ada, mereka-mereka perlu kami sampaikan, total barang bukti berat brutonya 81,49 gram. Dari total 81,49 gram ini, apabila 1 gram dikonsumsi oleh 10 masyarakat atau orang, maka kita sudah bisa menyelamatkan 810 jiwa yang terselamatkan di Kabupaten Ketapang ini akibat tindak pidana narkotika ini. Para pelaku Choranmor terancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun serta pasal 363 KUHP ayat 3 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Polres Ketapang juga mengungkap 7 kasus narkoba, berhasil mengamankan total barang bukti sabu sebesar 81,49 gram. Para pelaku tindak pidana narkoba ini terancam dengan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun serta pidana denda 1 miliar rupiah. Humas Polres Ketapang melaporkan untuk Pori TV.